Apa kabarnya, Kak? Luar biasa, fantastik. Amin. Kalau namanya memuji Tuhan, kita harus semangat. Harus banget. Iya. Kak Uli gimana? Luar biasa juga dong, Kak. Iya. Hari ini kita ditemenin sama siapa lagi nih? Hari ini spesial, Kak. Biasanya kan kita ditemani dua pemusik. Hari ini ada tiga. Tiga pemusik yang ganteng-ganteng ya, Kak. Iya. Kenalin siapa dulu ya, Kak? Yo, siapa dulu? Bang Evan ya. Halo, Bang Evan. Halo, Bang Evan. Siapa lagi, Kak? Ada Bang Evan. Halo, Bang Evan. Apa kabar? Ya. Satu lagi. Halo, Bang Anto. Semuanya penuh sukacita, Kak. Iya. Untuk beribadah, memuji nama Tuhan. Sekarang kita sapa adik-adik di rumah, yuk, Kak. Ya. Yuk. Kita apa? Kita ini. Satu, dua, tiga. Apa kabar anak Tuhan? Luar biasa. Fantastis. Laskar Kristus? Yes, yes, yes. Semua udah semangat ya, Kak, ya. Iya. Sekarang kita suruh adik-adik tetap berdiri ya, biar lebih semangat. Biar lebih semangat, biar jangan ngantuk. Iya. Biasa kan kalau pagi-pagi ngantuk, Kak, ya. Jadi biar jangan ngantuk, kita mau menyanyikan lagu untuk memuji Tuhan. Tanganku ke depan, tanganku ke belakang, semuanya pakai gaya. Iya, badannya tuh gerakin. Iya, yuk. Ayo, Kak. Kakak yakin semuanya udah semangat, semuanya udah siap untuk kita memasuki ibadah ya. Saat ini kita memasuki ibadah kita, kita mau menyanyikan lagu Saat Pagi Hariku Datang ya. Kita mau menghadap Tuhan, kita mau menyatakan Tuhan, saya mau beribadah, saya mau memuji dan muliakan nama Tuhan. Kita mau nyanyikan lagu ini dengan segenap hati. Semua masih berdiri adik-adik. Yo. Bangunlah.
tadi, lipat tangannya, tutup mata, tundukkan kepala, kita bersatu dalam doa. Selamat pagi Bapak, kami sungguh mengucap syukur atas hari baru yang Tuhan berikan buat kami. Jika kami sebentar lagi akan memulai ibadah kami, kiranya Tuhan yang memimpin acara kami dari awal pertengahan hingga akhir. Kiranya Tuhan juga yang memberkati pendeta yang akan memberitakan firman Tuhan supaya sesuai dengan kehendak-Mu saja. Kami mau memulai ibadah kami ini dan kami menyerahkan diri kami dalam tangan pengasihan-Mu. Tuhan Yesus Kristus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ya, sekarang kita mau terus memuji Tuhan ya Kak. Ya, Kak. Kita mau menyatukan hati kita untuk kita bersama-sama memuji Tuhan. Tapi sebelumnya kita suruh adik-adik yang di rumah duduk dulu. Iya, Kak. Adik-adik boleh duduk. Boleh duduk. Tapi tetap ya, walaupun duduk tetap semangat dong nyanyinya. Iya. Ayo Bang. Ayo Bang. Iya, hukum Taurat ada berapa Kak? Ada 10 Kak. 10. Sekarang kita mau hukum ke minggu ini yang ketiga dan keempat. Kalau hukum ke-1 sampai ke-4 itu tentang apa ya Kak? Perintah tentang Tuhan. Mengasihi Tuhan Kak. Mengasihi Tuhan. Kalau ke-5 sampai 10 mengasihi sesama. Sesama. Hari ini kita diingatkan melalui hukum Taurat ke-3 dan ke-4 untuk mengasihi Tuhan. Kak ya, mulai duluan ya, ya Kak yang ketiga. Kakak, hukum Taurat ketiga, kita ketiga ya. Adik-adik ngikutin ya di rumah ya, kita baca bersama-sama. Titah ketiga. Jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan, sebab Tuhan akan menghukum orang yang menyia-nyiakan namanya. Titah yang ke-4, ingat dan kuduskanlah hari Sabat. 6 hari lamanya engkau akan bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu. Tetapi hari ke-7 adalah hari Sabat Tuhan Allahmu. Maka jangan melakukan sesuatu pekerjaan, engkau atau anakmu laki-laki, atau anakmu perempuan, atau hambamu laki-laki, atau hambamu perempuan, atau hewanmu, atau orang asing yang berada di tempat kediamanmu, sebab pada 6 hari lamanya Tuhan menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya. Dan ia berhenti pada hari yang ke-7. Itulah sebabnya Tuhan memberkati hari Sabat dan menguduskannya. Kita ke-4 panjang juga, juga ya, tapi intinya adalah apa? Kita harus menyembah Tuhan
kita harus punya waktu buat Tuhan, beribadah antara papa, mama, abang, kakak, adik-adik dalam satu minggu, ya. Apalagi sekarang lagi musim corona, kita masih online, berarti kita harus punya waktu dalam satu minggu untuk beribadah bersama, untuk memuji dan menyembah Tuhan. Ya, itu bukan kata-kata Kak Uli, kata-kata Kak Tian, tapi itu adalah perintah Tuhan, ya. Jadi adik-adik, kalau papa mamanya malas beribadah, ya, boleh dikasih tahu, ya, diingatkan, papa, ini hari Minggu, ya, sesuai dengan hukum Taurat keempat, kita harus beribadah hari Sabat, ya. Iya, memuliakan hari Sabat. Oke, adik-adik. Oke, okay, ya. Sekarang kita akan kembali memuji Tuhan. Kita nyanyi lagu Yesus Tokoh. Ya, semuanya pasti bisa adik-adik. Bangkit berdiri, kita pakai gerakan, ya. Ya. Yesus Tokoh. Ayo, Bang. Lagu ini, kalau kita di dalam Tuhan Yesus, kalau kita mengandalkan Tuhan Yesus, kita pasti akan berbuah, ya, kita pasti akan mampu melakukan berita Tuhan Yesus tadi, ya, mengasihi Tuhan dan mengasihi sama, sehingga Tuhan Yesus sayang sama kita, dan kita diberkati, ya, epistel adik-adik pasti udah, ya, udah siapin Alkitabnya, ya, yuk, ya. Dari mana, Kak? Dari Lukas 12 ayat 8. Kita baca sama-sama Lukas perjanjian lama baru. Ada di perjanjian baru. Adik-adik pasti semua udah tahu kan? Iya dong. Ya, buka yuk. Yuk, Kak. Kita baca dari alamatnya ya, Kak. Ya. 1 2 3. Lukas 12 ayat 8. Aku berkata kepadamu, setiap orang yang mengakui aku di depan manusia, Anak manusia juga akan mengakui dia di depan malaikat-malaikat Allah. Luar biasa, Kak Uli. Berarti kita gak boleh malu dong ya, Kak. Gak boleh, gak boleh, Kak. Kan nih, Kak, kalau di kantor, ya, banyak teman-teman kakak gak, bukan anak Tuhan Yesus, tapi kakak gak malu, kakak gak takut. Kalau misalkan makan, katanya berdoa, makan kan harus berdoa ya, yeah. Kakak berdoa walaupun di depan kakak, teman-teman kakak yang bukan pengikut Kristus, kakak tetap berdoa. Atau misalkan ada di WA group ya, menguatkan, kakak gak takut, God bless you, Tuhan Yesus menyertaimu, kakak gak takut, kakak gak malu. Kakak harus apa, justru harus menjadi saksi, yeah, ya, supaya melalui kita, nama Tuhan Yesus dikenal dan dipermuliakan, ya, pastinya. Dan akhirnya apa adik-adik, kalau semua percaya Yesus Kristus, semua akan selamat, ya. Jangan cuma kakak, Kak Uli, abang yang kenal Yesus, yang percaya menerima Yesus, ya, tapi ya, harus kita kasih tahu juga kepada orang banyak, ya, supaya mereka juga bisa mengenal dan percaya
percaya dan menerima, akhirnya mereka juga selamat. Sama seperti kita ya Kak, iya. Jadi anak Tuhan. Jadi nanti yang masuk surga itu banyak. Wah, iya. Kan senang kita dong, ya bukan kita doang. Ya. Kan kita mau, jalan sama Tuhan Yesus ya, kan. Jalan beserta Yesus, ya, setiap harinya. Ya, benar. Pakai gerakan ya, ya Kak, supaya kita selalu menyenangkan Tuhan ya. Jadi berkati. Ya, pakai gerakan. Setiap ada kata-kata jalan balik ke kiri ya. Ya, ke kiri dulu. Nanti kalau ada kata jalan lagi kita balik ke kanan ya. Nah, terusnya begitu ya. Setiap ada kata jalan kita berbalik. Ayo, Bang. Pada hafal ya, pasti ya dong. Iya, dan banyak yang kirim. Tapi kalau kakak bilang banyak ya, kan murid sekolah minggu kita ada 200-an ya. Iya. Tapi kok hanya kakak lihat cuma berapa sih kak? Belum banyak itu kak. Oh, ya. Iya. Coba kakak kasih pukulan dulu lah. Kita lihat dulu ya kak. Oh ya udah, kita bareng dulu lagi. Ya siap. Yo. Silakan. Aku berkata kepadamu, setiap orang yang mengakui aku di depan manusia, anak manusia juga akan mengakui dia di depan malaikat-malaikat Allah. Dadah. Halo, nama saya Kalib Jan Peter Simarmata. Ayat hafalan bulan ini Lukas 12 ayat 8. Aku berkata kepadamu, setiap orang mengakui aku di depan manusia, anak manusia juga akan mengakui dia di depan malaikat-malaikat Allah. Pejuang-pejuang pencari telur Paskah. Ya. Nah, adik-adik, kakak mau ngingetin untuk mengirimkan ayat hafalan bukan cuma kelas batita, TK dan kecil aja. Kakak juga mau undang nih buat kelas tanggung besar. Iya, tapi ayat hafalannya iya, dong tanggung besar harus lebih semangat. Iya, jangan malu ya. Iya. Ya, kita kan kenapa malu? Kita kan memuji Tuhan. Kita kan mengucapkan firman Tuhan, iya. Masa kita malu ya mengucapkan firman Tuhan? Enggak, oh gue kan udah gede, gue kan udah kelas 6, udah kelas 5. Enggak, semuanya selama masih di sekolah minggu ya boleh mengirimkan video saat mengucapkan ayat hafalan. Caranya ya. Gampang lagi kak. Iya. Caranya adik-adik bisa minta tolong mama atau papanya untuk merekamin. Nah nanti mama atau papanya yang akan kirim ke guru kelas masing-masing. Iya. Atau bisa juga ke guru sekolah minggu yang dikenal. Iya. Paling lambat hari Rabu ya adik-adik. Paling lambat hari Rabu setiap minggunya ya. Iya kak. Iya. Yuk kita ngucapin sama-sama lagi kak. Iya, ayat hafalan ya. Ayat hafalan bulan apa nih? Bulan April ya. Iya. Ya, jadi selama satu bulan kita harus bisa, harus hafal ya
ayat hafalan satu ya, hanya satu aja kok ya, satu ayat dari firman Tuhan selama sebulan. Kalau misalkan 12 bulan berarti adik-adik hafal 12 ya firman Tuhan, 12 ayat firman Tuhan. Nah, dengan ayat firman Tuhan itu juga sebagai kekuatan buat kita ya. Kalau ada yang gak ngerti firman Tuhan, pas ingat yang 12 tadi salah satunya, oh iya, langsung kita ingetin pakai firman Tuhan tadi ya. Itu kegunaannya ya adik-adik ya. Masa kita kalah sama saudara-saudara kita yang di seberang sana, mereka hafal loh ya. Ya hafal ayat-ayat Al-Quran. Masa kita anak Tuhan Yesus gak hafal ya ayat-ayat Alkitab, yuk ya. Kau jadi lagi, ya, kakak sarankan, kakak umumkan mulai minggu besok ya harus mengirimkan ayat hafalan. Nah, kita ulang sekali lagi ya kak, biar adik-adik di rumah juga lebih hafal lagi dari ayatnya ya kak. 1, 2, 3. Lukas 12 ayat 8. Aku berkata kepadamu, setiap orang yang mengakui aku di depan manusia, anak manusia juga akan mengakui dia di depan malaikat-malaikat Allah. Iya. Ya. Kami tunggu ya adik-adik. Sekarang kita mau siapin hati kita kak. Kita mau mendengarkan firman Tuhan. Kita mau nyanyikan lagu Saat Ini, Saat Indah. Ya, semua sikap berdoa adik-adik. Gak ada lagi yang bercanda. Ngobrol lagi ya, walaupun di rumah, karena ini ibadah, kita tetap harus situasinya, posisinya beribadah. Yuk. Ayo bang. Oh,
kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, kiranya memelihara hati dan pikiranmu di dalam Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Anak-anak sekolah minggu yang dikasihi Kristus, selamat bertemu kembali dalam ibadah kita pada hari ini. Dan inilah minggu pertama setelah perayaan kita kebangkitan Yesus, setelah dia mati, bangkit. Sekarang kita menikmati hari kebangkitan Yesus di dalam kehidupan kita. Untuk hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan yang menjadi khotbah untuk sekolah minggu pada hari ini, diangkat dari Yohanes 20 ayat 24 sampai 29. Yohanes 20 ayat 24 sampai 29, demikian firman Tuhan. Yesus menampakkan diri kepada Thomas. Tetapi Thomas, seorang dari ke-12 murid itu yang disebut Didimus, tidak ada bersama-sama mereka ketika Yesus datang ke situ. Maka kata murid-murid yang lain itu kepadanya, "Kami telah melihat Tuhan." Tetapi Thomas berkata kepada mereka, "Sebelum aku melihat bekas paku pada tangannya, dan sebelum aku mencucukkan jariku ke dalam bekas paku itu, dan mencucukkan tanganku ke dalam lambungnya, sekali-kali aku tidak akan percaya." 8 hari kemudian murid-murid Yesus berada kembali dalam rumah itu, dan Thomas bersama-sama dengan mereka. Sementara pintu-pintu terkunci, Yesus datang dan ia berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Kemudian ia berkata kepada Thomas, "Taruhlah jarimu di sini dan lihatlah tanganku. Ulurkanlah tanganmu dan cucukkan ke dalam lambungku, dan jangan engkau tidak percaya lagi, melainkan percayalah." Thomas menjawab dia, "Ya Tuhanku dan Allahku." Kata Yesus kepadanya, "Karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya." Demikian firman Tuhan. Anak-anakku yang dikasihi Kristus, kata kunci yang luar biasa yang harus kita ingat, dan ini harus kita hafal anak-anakku ya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya. Sekali lagi, bisa dilafalkan atau bisa kita sebutkan bersama. Berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya. Ini penting buat kita anak-anakku yang dikasihi Kristus. Setelah Yesus bangkit dari kematian, kira-kira 40 hari lagi dia akan naik ke surga. Yang berarti kita akan ditinggalkan, dia akan naik ke surga. Berarti kita tidak melihat Yesus lagi, sama seperti yang dilihat oleh orang Yahudi pada saat itu. Kata ini menjadi penting bagi kita karena kita tidak melihat dia secara fisik, secara tubuhnya. Kita tidak melihat tangannya yang dipaku, tidak melihat kakinya yang dipaku, tidak melihat lambungnya yang ditombak. Tetapi biarpun kita tidak melihat peristiwa yang dialami Yesus, kita harus percaya. Kita harus mempercayai bahwa Yesus telah datang dan telah menyelamatkan kita dari dosa dan kematian. Itu yang mau kita lihat dari nats ini. Itu yang mau kita lihat dari khotbah pada hari ini. Berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya, tidak melihat Yesus lagi secara fisik, tetapi percaya akan penyelamatan Yesus.
Bagaimana kita untuk mempercayai Yesus yang telah bangkit, yang telah menyelamatkan kita? Bagaimana kita mempercayai Yesus yang telah datang ke dunia ini? Yang pertama, jangan seperti Thomas. Kenapa Thomas tidak percaya kepada Yesus? Yang pertama yang membuat dia tidak percaya, karena dia tidak bersama-sama dalam persekutuan para murid. Pada saat Yesus bersama para murid, Thomas tidak ada di sana, sehingga dia tidak menerima dan tidak percaya akan kebangkitan Yesus. Berarti orang yang tidak mau bersama-sama dengan orang lain, orang yang tidak mau bersama-sama dalam persekutuan, bisa mengurangi dia untuk mempercayai di dalam hidupnya, terlebih-lebih mempercayai apa yang telah diberitakan tentang firman Tuhan. Makanya bagi kita, ya, perlu persekutuan dengan sesama kita, persekutuan dengan abang kakak kita, persekutuan dengan orang tua kita, persekutuan di gereja nanti setelah selesai COVID-19, persekutuan dengan sesama umat Kristen di sekolah nanti setelah selesai pandemi COVID-19. Begitu luar biasa berharganya persekutuan dengan orang lain, sehingga kita sama-sama menikmati dan melihat kuasa Allah di dalam kehidupan kita, kuasa Allah di dalam persekutuan kita, kuasa Allah yang bekerja di tengah-tengah dunia ini. Mari saling menikmati dengan saudara yang lain tentang kehadiran Allah, kehadiran Yesus di dalam kehidupan kita di dalam dunia ini. Dan yang kedua yang mau kita lihat dari nats ini, jangan seperti Thomas, tanpa menyentuh, tanpa menjamah, tanpa mencucukkan tangannya, dia tidak percaya. Ini perlu kita baharui di dalam kehidupan kita. Untuk melihat kuasa Allah bukan dengan hanya sentuhan kita, tetapi dengan sentuhan iman dan kepercayaan kita, sentuhan dari pikiran kita yang selalu digarami, yang selalu mendengar firman Tuhan di dalam kehidupan kita. Anak-anakku yang dikasih Kristus, yang paling berharga bagaimana kita mengimani dan bagaimana kita untuk mendengar supaya itu menyentuh iman percaya kita, supaya kita menerima dan mempercaya dan meyakini Yesus telah memenangkan kita. Karena seperti yang kita katakan, 40 hari lagi kita akan merayakan bahwa Yesus akan naik ke surga, berarti kita tidak akan mungkin menyentuh fisiknya lagi sama seperti Thomas. Tetapi kita harus yakin dan percaya bahwa dia telah datang untuk menyelamatkan kita, dia telah datang untuk memenangkan kita dari kuasa dosa dan kematian. Dan yang ketiga, anak-anakku yang dikasihi Kristus, melalui nats ini kita juga dipanggil di dalam kehidupan kita, jangan terlalu fokus dengan masalah-masalah yang kita hadapi. Mungkin Thomas terlalu fokus akan penderitaan yang langsung dialami Yesus secara fisik, langsung fokus akan paku di tangan, paku di kaki, dan tombak yang di lambung, sehingga dia fokus hal-hal duniawi, dia fokus hal-hal fisik, lupa dia apa yang sebenarnya yang dikerjakan Yesus. Dan ini menjadi semangat baru bagi kita di dalam kehidupan kita. Mari menanggalkan hal-hal yang selalu mempermasalahkan hal-hal duniawi, yang mempermasalahkan hal-hal fisik, tetapi seimbangkanlah dengan hal-hal yang berhubungan dengan iman kepercayaan kita. Seimbangkanlah apa yang kita butuhkan secara fisik dan apa yang kita butuhkan secara iman. Karena kebutuhan manusia bukan hanya fisik,
Bukan hanya makanan yang kita makan, tetapi juga kebutuhan rohani kita, kebutuhan iman kita, kebutuhan yang bisa mengenyangkan hidup kita secara rohani. Orang yang banyak makan atau orang yang hidup secara fisik tetapi dia miskin di dalam iman, tentu itu tidak sempurna di dalam kehidupan kita. Jadi anak-anakku yang mau besar secara fisik juga harus berusaha besar secara iman. Mari kuat makan supaya cepat besar, tapi mari kuat belajar tentang firman Tuhan supaya kita tangguh dan kuat di dalam kehidupan kita, supaya kita bisa mengembangi hal-hal duniawi dengan hal-hal surgawi di dalam kehidupan kita. Ini yang memenangkan kita di dalam kehidupan kita sehari-hari, melihat kuasa Allah di dalam kehidupan kita. Yang keempat anak-anakku yang dikasihi Kristus, kita diajak dan kita dipanggil untuk selalu setia mendengar dan setia untuk menerima pertolongan Tuhan di dalam kehidupan kita. Karena Tuhan selalu berbicara kepada kita dan Tuhan selalu menolong kita, biarpun itu tidak dengan fisiknya yang kita lihat dipaku, yang kita lihat disalibkan, tetapi Dia bekerja melalui orang-orang yang Tuhan perintahkan di dalam kehidupan kita, atau orang-orang yang bekerja di dunia ini, yaitu melalui para hamba-Nya, melalui yang mungkin Tuhan suruh untuk menolong kita di dalam kesesakan kita, di dalam kehidupan kita sehari-hari. Ada, mungkin ini sudah sering kita dengar, ilustrasi yang seorang penatua gereja yang setia kepada Tuhan mengalami suatu kebanjiran di daerahnya, bahkan ikut rumahnya kebanjiran, seperti yang dialami saudara-saudara kita yang kemarin di NTT. Bapak ini yang kena kebanjiran, setelah air memasuki rumahnya, dia berdoa, "Tuhan, saya percaya bahwa Engkau akan menolong saya keluar dari musibah ini, dari banjir ini." Dan dalam waktu yang berjalan, setelah air memenuhi rumahnya, dia dipanggil regu penolong dengan membawa peralatannya. "Pak, ayo keluar Pak, airnya sudah semakin tinggi, nanti Bapak tidak bisa keluar." "Ya, lanjut aja, orang lainlah bantu, karena ada Tuhanku nanti yang menolong saya." Itu yang dikatakan si Bapak penitua ini. Dan lama-kelamaan dia sudah naik ke lantai 2 rumahnya, air semakin tinggi juga mengikuti dia, memenuhi lantai 2 rumahnya. Dan lagi ada yang mau menolong dia, membawa peralatan untuk menyelamatkan dia dari air itu. "Pak, ayo Pak keluar, udah semakin tinggi airnya, udah sampai di lantai 2, nanti Bapak bisa meninggal." Dia menjawab, "Ya, tolonglah yang lain, saya sudah berdoa, Tuhanku nanti akan menolong saya dan mengeluarkan saya dari air ini." Dan ternyata airnya semakin tinggi, dia naik ke atap rumahnya, dan air pun semakin tinggi mengikuti dia di atap rumahnya. Datang regu penolong ketiga dengan helikopter, dia dipanggil supaya dia ditolong, tetapi dia masih tetap bersikukuh mengatakan bahwa Tuhanku akan menolong saya. Ternyata karena dia tidak mau ikut, semua atap rumahnya telah dipenuhi air dan ditenggelamkan air, dan bapak ini ikut meninggal.
Setelah meninggal dia mengeluh kepada Tuhan, "Tuhan, selama ini saya yakin dan saya percaya dan saya melakukan tugas saya sebagai penetua seperti yang Tuhan perintahkan bagi umat percaya. Tapi Tuhan tidak menolong saya di air bah." Datang Tuhan menjawab dia, "Itulah anakku, kau tidak mau mendengar saya, kau tidak mau menerima pertolongan saya. Pertama tadi ada yang regu penolong yang memanggil engkau supaya engkau diselamatkan dengan membawa perahu, kau tidak mau. Demikian juga regu penolong yang kedua membawa ban supaya kau diselamatkan, tapi kau enggak mau. Demikian juga yang ketiga, telah saya kirimkan seseorang yang mau menolong dengan pakai helikopter, kamu tidak mau dan tidak mau mendengar, dan kau tidak mau diselamatkan." Baru bapak itu sadar bahwa memang dia tidak mau ditolong orang lain. Ternyata itu adalah suruhan Allah, suruhan Tuhan untuk menyelamatkan dia. Anak-anakku yang dikasihi Kristus, dari sana kita lihat buktinya bahwa Tuhan berperan di dalam kehidupan kita, menolong kita dengan memakai orang lain, dengan memakai manusia yang lain, dengan memakai dunia ini untuk menolong kita, untuk menyelamatkan kita, untuk mendengar seruan kita di dalam kehidupan kita. Mari dengar suara Tuhan, dengar seruan Tuhan, dengar pertolongan Tuhan di dalam hidupmu. Jadi apapun yang kita hadapi, apapun yang kita pergumulkan, mintalah pertolongan dari Tuhan, karena Tuhan mau berkuasa, mau menolong kita, mau menunjukkan kasih setianya kepada semua orang yang mau berseru kepadanya. Tetapi Tuhan sering memakai dunia ini, memakai manusia yang lain untuk menolong kita. Pertolongan Tuhan tetap mau menolong kita, menyelamatkan kita. Pertolongan Tuhan tetap setia kepada orang yang selalu setia kepadanya. Untuk itu anak-anakku yang dikasihi Kristus, mari selalu percaya kepada Allah. Mari percaya kepada Yesus. Mari percaya kepada kematian Yesus dan kebangkitan Yesus. Itulah menjadi keselamatan bagi kita. Jangan hanya meminta secara fisik, tetapi percayalah di dalam iman. Dengan beriman kepada Dia yang telah menyelamatkan kita, di sana juga kita akan betul-betul mempercayai bahwa kita telah dimenangkan dari kematian. Ingatlah bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kita, bahwa Tuhan tidak pernah melupakan kita. Dia selalu memberi pertolongan, Dia selalu mendengar kita di dalam seluruh aspek kehidupan kita. Yang penting percayalah, yakinlah, dan terimalah keselamatan yang Tuhan berikan kepada kita. Itulah menjadi kemenangan bagi kita. Itulah menjadi kemenangan bagi anak-anakku dan seluruh kakak adik dan seluruh keluarga dan seluruh orang tua kita di dalam kehidupan kita. Yesus yang menang, Yesus yang telah bangkit, Dia telah memenangkan kita, Dia telah membangkitkan kita dari kematian, dari ketakutan, dari ketidakpercayaan menjadi percaya, dengan catatan selalu mendengar firman Tuhan, selalu mendengar seruan Tuhan di dalam kehidupan kita, dan mau bersekutu dan mau bersama-sama dengan firman Tuhan, dengan orang lain di dalam persekutuan kita di tengah-tengah keluarga, termasuk juga persekutuan kita di gereja, persekutuan kita di sekolah. Semangat anak-anakku, Tuhan Yesus akan memberkati kita, memberkati anak-anakku. Sebelum kita berdoa, dan inilah perpisahan dari kami sebagai pendeta resort atau pimpinan jemaat AKB Jatinegara kepada anak-anak sekolah minggu dan juga para orang tua, izinkanlah kami untuk berpisah dari gereja kita AKB Jatinegara karena penempatan kami yang baru, penugasan kami yang baru untuk melayani di HKBP Resort Sulawesi Selatan, tepatnya di Makassar. Kami akan
Kamu bisa atau perpisahan di gereja kita ini hari Minggu ini tanggal 11 jam 10, dan kami akan dinanti sebagai pendeta resort di Makassar tanggal 18. Kami berharap anak-anak dan orang tua mendoakan kami di pelayanan kami yang baru, dan kami akan mendoakan juga anak-anak kami sekolah minggu di AKB Jatinegara. Demikian juga dengan orang tua dan guru-guru sekolah minggu. Tuhan memberkati dan menguatkan kita untuk selalu setia dan mempercayai Dia di dalam kehidupan kita. Amin, kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu yang telah kami dengar pada hari ini, yang mengingatkan kami supaya kami selalu percaya dan mendengar Engkau yang telah memenangkan kami, yang telah menghidupkan kami. Siapa seperti Engkau yang bangkit dari kematian? Tetapi kami sering seperti Thomas yang tidak percaya tanpa melihat fisiknya, tanpa melihat buktinya. Untuk itu Tuhan, tolong kami untuk selalu melihat kenyataan di dalam kehidupan kami bahwa Tuhan memakai dunia ini, memakai orang lain untuk menunjukkan kuasa-Mu dan kasih setia-Mu kepada kami. Engkau selalu mendengar kami. Engkau tidak pernah melupakan kami. Engkau tidak pernah melupakan, dan Engkau selalu menolong kami. Dan itulah menjadi dasar kami semakin percaya dan semakin giat untuk melakukan kehendak-Mu di dalam kehidupan kami. Secara khusus anak-anak kami sekolah minggu HKB Jatinegara semakin percaya dan semakin dekat kepada Engkau. Bapa di surga, kami berdoa untuk anak-anak sekolah minggu HKB Jatinegara. Tuhan kiranya menyertai, melindungi mereka di dalam kehidupan mereka, apalagi di dalam menghadapi pandemi COVID-19, agar mereka tidak terpapar, tetap mereka selalu sehat dan bisa nantinya untuk belajar lebih baik lagi di dalam tatap muka di sekolah dan juga di tengah-tengah gereja. Tolong anak-anak kami untuk selalu hidup di dalam persekutuan orang percaya, karena di dalam persekutuan kami akan selalu bersama untuk saling menopang di dalam iman dan kepercayaan kami. Karena itu adalah menjadi kewajiban kami untuk menolong sesama kami, untuk mengenal dan mempercayai Engkau. Bapa di surga, kami juga berdoa untuk anak-anak sekolah minggu yang mungkin sakit pada hari ini. Tuhan kiranya yang menjamah, menguatkan, memberkati segala obat yang mereka makan, dan memberi keyakinan kepada mereka bahwa Tuhan pasti menolong dan menguatkan mereka. Demikian juga para orang tua, tolong Tuhan di dalam membimbing, mengajar dan membesarkan dan melengkapi keperluan anak-anaknya. Tolong mereka di dalam pekerjaan mereka sehari-hari, dan kuatkan di dalam tugas tanggung jawab sebagai orang tua. Mungkin ada dari orang tua juga yang sakit pada saat ini, Tuhan yang memberi kekuatan, memberi kesehatan, menjamu mereka sehingga mereka sehat dan bisa melakukan tugas dan tanggung jawabnya. Demikian juga kami berdoa untuk gereja-Mu HKB Jatinegara, secara khusus dalam proses pergantian pimpinan jemaat, pendeta resort. Tuhan memberkati hamba-Mu yang akan meninggalkan HKB Jatinegara dan akan melayani di Makassar. Tuhan juga memberkati segala apa yang telah dilayankan, dilakukan di tengah-tengah gereja-Mu ini. Dan Tuhan juga memberkati pendeta yang baru yang akan melayani di tengah-tengah gereja-Mu, pendeta Nasir Silalahi. Bapa di surga, juga kami berdoa untuk bangsa kami dan negara kami. Engkau memberkati bangsa dan negara kami dan pemerintah kami di dalam sejahterakan masyarakat dan memberi keamanan dan kenyamanan.
terlebih-lebih dalam mengatasi mata rantai COVID-19. Kuasa-Mu yang menolong, yang bekerja untuk memerintah kami, sehingga apa yang kami harapkan dan cita-citakan bisa terjadi dan bisa terlaksana, menjadi sukacita bagi bangsa kami, bagi masyarakat, dan membawa kami untuk semakin giat untuk melakukan kehendak-Mu di dalam kehidupan kami. Terpujilah Engkau Bapa di surga, terimalah doa kami. Amin. Tadi kita sudah dengar-dengaran Kak dengan firman Tuhan. Sekarang kita mau ngasih yang terbaik buat Tuhan Yesus untuk mendukung pelayanan gereja kita juga. Jadi kita apa Kak? Mau mengumpulkan persembahan. Persembahannya dipegang di tangan kanan ya. Karena kita masih ibadah online nih Kak, persembahannya bisa dititipkan ke mama atau papanya untuk diserahkan ke sintua sektor masing-masing, atau bisa juga ke bendahara gereja tiap hari Selasa, Jumat, dan Sabtu. Atau bisa juga nih Kak, bukan ibadah aja yang online, tapi bisa juga lewat transfer online. Ke warta ya, ke rekening gereja yang ada di warta jemaah. Sekarang udah semuanya canggih ya, semua serba dipermudah ya Kak. Ya, sekarang kita mau nyanyi lagu apa Kak? Hujan Berkat. Ya, sambil persembahan dijalankan kita menyanyikan lagu Hujan Berkat Kan Tercurah. Ayo Bang. Persembahan kita kepada Tuhan. Ya Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerjaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepada-Mu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat.
memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Adik, ya, ibadah kita sudah selesai, ya. Kita sudah memuji nama Tuhan, ya. Kita sudah memuliakan nama Tuhan, dan kita juga tadi sudah dikuatkan, sudah diingatkan oleh Tuhan Yesus, ya, untuk firman-Nya, ya. Kakak ingatkan, ya, bahwa kita tidak hanya sekedar beribadah, tapi firman yang tadi kita dengar harus kita praktekkan, ya, dalam kehidupan kita sehari-hari, supaya apa? Supaya Tuhan Yesus senang, ya, dan kita pasti diberkati, ya. Nah, sebelum kita mengakhiri, adik-adik, ya, ada beberapa pengumuman. Apa tuh, Kak, pengumumannya? Ya, Kakak dan Abang mengingatkan adik-adik supaya rajin berdoa dan rajin saat teduh di rumah. Dan yang paling penting nih, Kak, tetap mematuhi protokol kesehatan. Dulu kan 3M nih, Kak. Bukan paling penting, ya. Yang tadi, apa tadi? Saat teduh itu paling penting. Iya. Ya, kalau 3M mengingatkan itu penting, ya. Ya, kalau iya. Iya, iya, Kak. Yuk, apa deh, apa, Kak? Ada yang dulu kan 3M, sekarang udah jadi 5M nih, Kak. Banyak 3M-nya aja dilaksanain gue gak tuh? Ya pasti dong, Kak. Ya pasti, ya. Apakah? Yang pertama, memakai masker. Ya. Yang kedua, mencuci tangan pakai sabun. Ya, ya. Dan yang ketiga, kumannya. Ya. Dan yang ketiga, menjaga jarak. Kalau bisa, gak usah keluar rumah dulu ya, Kak, kalau gak terlalu penting. Terus yang keempat, makan makanan yang bergizi. Kelima? Dan yang kelima, melakukan olahraga. Ringan aja di rumah, ya. Ya. Terus adik-adik, tetap sehat, tetap semangat. Kita jumpa lagi minggu depan ya, Kak. Sampai jumpa adik-adik. Tuhan Yesus memberkati. Dah.